Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah klik di video ini. Halo guys, gimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja. Nah guys, di video kali ini saya akan kembali menunjukkan kepada kalian semua bagaimana sih cara menambah followers di TikTok secara gratis dengan cepat dan instan banget, followers permanen dan pastinya aman banget karena kita menggunakan username saja tanpa menggunakan password atau kata sandi akun TikTok kalian. Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan tutorialnya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya agar saya bisa semangat upload video yang menarik seputar TikTok lainnya di channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nonton video ini sampai selesai agar kalian paham dan mengerti. Dan tak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Seperti biasa, di sini kita masuk ke dalam aplikasi TikTok. Setelah muncul di beranda, langsung saja kita klik pada profil saya. Nah guys, di sini saya menggunakan akun kedua saya. Karena kenapa? Seperti biasa, jika saya menggunakan akun saya yang ini, nanti perubahan jika nambahnya followers atau like nanti itu tidak ada bayangan gitu untuk menunjukkan kepada kalian semua buktinya ya guys. Kemudian kita klik titik tiga di bagian atas. Kita pilih menu privasi dan pastikan akun TikTok kalian dinonaktifkan akun privat seperti ini ya guys. Dan kalau sudah, kita klik kembali. Nah, BTW di sini saya memiliki 157 followers dan memiliki 61 like dan 1 video. Nah, untuk langkah selanjutnya, di sini kalian salin username akun TikTok kalian. Setelah username akun TikTok disalin, langsung saja kalian keluar dan kembali ke dalam tampilan awal. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk penambahan followers dan like-nya, di sini kita gunakan dan masuk ke dalam Google Play Store. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian klik di pencarian. Dan untuk nama aplikasinya sendiri yang akan kita gunakan adalah aplikasi TikGain. Ini aplikasinya. Dan untuk contoh aplikasinya yang akan kita gunakan seperti ini guys. Dan kalian bisa juga download aplikasinya lewat link di bawah deskripsi. Dan kalian bisa cek sendiri karena di sini saya sudah mendownloadnya. Langsung saja kita membuka aplikasinya. Kemudian kita tunggu dulu sampai kalian dimunculkan tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan link username yang kita salin tadi dengan cara kalian tempelkan. Setelah itu kalian klik start to gain. Nah, kabar baiknya bagi kalian yang baru mendownload aplikasi ini, kita dihadiahkan dan digratiskan sebanyak 9 coins secara gratis. Dan untuk sistem penambahan dari aplikasi ini, kita diharuskan untuk mengumpulkan koin terlebih dahulu agar kita bisa menukarkannya dengan followers atau like di akun TikTok kita. Tapi di sini kita hanya bisa menambahkan followers saja karena untuk penambahan like itu sedang dalam proses pengupdatean. Dan untuk penambahan koinnya sendiri itu sangatlah mudah banget. Di sini kita bisa mendapatkan 1 koin dengan cara kita follow aku yang sudah diterapkan ini. Caranya langsung saja kalian follow. Dan dengan sendirinya kita akan dibawa ke dalam tampilan akun di TikTok yang akan kita follow. Ini akun aktif ya guys, bukan akun robot. Langsung saja kita klik follow. Nah, kalau sudah kalian masuk kembali ke dalam aplikasinya. Kita klik cancel dan otomatis poinnya bertambah ya guys, dan kini menjadi 10 coins. Nah, selain follow, kalian juga bisa like video orang dan kalian bisa mendapatkan 1 coins ya guys. Kalian juga bisa melakukannya secara berkali-kali untuk mendapatkan koin sebanyak-banyaknya. Dan karena di sini saya memiliki 10 coins, langsung saja saya akan menunjukkan kepada kalian semua cara menukarkannya dengan followers. Caranya kalian klik icon followers, kemudian kita akan dimunculkan panel-panel jumlah followers dengan coinsnya. Nah guys, di sini kalian bisa pilih sepuasnya. Kalian bisa pilih semau kalian, yaitu 5 followers dengan 10 coins, 10 followers dengan 20 coins, sampai
3.500 followers dengan 5.900 coins. Kalian juga bisa menambahkan coinsnya sebanyak mungkin ya guys, agar kalian bisa mendapatkan followers sebanyak-banyaknya. Dan karena di sini saya memiliki 10 coins, langsung saja di sini saya pilih yang 5 followers. Kemudian kita klik yes. Dan kita akan dimunculkan tampilan seperti ini. Berarti followers yang kita tambahkan itu berhasil dimasukkan ke dalam akun kita. Dan di sini kita diharuskan untuk menunggu selama 10-20 menit agar tidak terjadinya spam ke dalam akun TikTok kita ketika penambahan followers oleh aplikasi ini. Kemudian kalian klik yes. Kemudian saya akan buktikan kepada kalian apakah followersnya itu sudah benar-benar masuk ke dalam akun TikTok saya. Saya akan buktikan ya guys. Nah, ini sudah saya tunggu selama 7 menit. Kita coba masuk ke dalam aplikasi TikTok, apakah followersnya itu sudah benar-benar masuk ke dalam akun saya. Kita tunggu dulu. Nah guys, ini notifikasinya sudah masuk ke dalam kontak masuk. Kita coba klik. Kita tunggu dulu. Nah, bisa kalian lihat sendiri, ini 3 followers sudah masuk. Kita coba scroll. Nah, ini sudah masuk lagi ya guys. Dan kini sudah masuk 5 followers. Nah, ini masuk lagi. Bisa kalian lihat sendiri, ini dari 3 menit yang lalu. Dan baru saja sudah masuk followersnya guys. Kita coba cek di profil saya. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini followersnya sudah menjadi 167 followers. Yang tadinya cuma 157 followers. Dan hebatnya lagi, ini bukan cuma 5 followersnya masuk, ini sudah masuk 10 followers ya guys. Dan ini puas banget sih. Kalian bisa melakukannya secara berkali-kali dan dapatkan koin sebanyak-banyaknya. Dan kalian bisa mendapatkan followersnya ya guys. Dan ini terbukti banget sih. Bisa kalian lihat sendiri. Dan sampai di sini saja untuk cara menambah followers di TikTok secara gratis, instan, cepat, dan permanen. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa juga untuk nonton tutorial seputar TikTok lainnya di channel ini. Jangan lupa makan dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching and see you next time.